Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Prazamrud yang cikgu rindui sekalian. Hari ini kita akan meneruskan sesi PDPR kita dalam mata pelajaran matematik awal dan tajuk yang akan kita pelajari adalah pengenalan kepada operasi tolak bersama cikgu kamu, Cikgu Zuraida, Prasekolah Zamrud, Sekolah Kebangsaan Ibu, Kemaman, Terengganu. Kita lihat LO dan juga SC kita untuk hari ini. LO kita adalah murid dapat menolak dalam lingkungan fakta asas. Dan SC kita adalah yang pertama, murid boleh mengenal simbol operasi tolak. Yang kedua, murid boleh memahami konsep asas operasi tolak dalam lingkungan sifar hingga 10. Dan yang ketiga, murid boleh menolak dalam lingkungan fakta asas. Baiklah kelas, jom kita dengar lagu operasi tolak. Tiga kucing. Saya ada tiga kucing. Miau, 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 miau. Saya beri dua kucing kepada kawan saya. Sekarang saya ada berapa kucing? Saya ada enam itik. Saya ada enam itik yang kuek. Saya beri tiga itik kepada kawan saya. Sekarang saya ada berapa itik? Baiklah kelas, jom kita berkenalan dengan simbol operasi tolak. Ini adalah simbol operasi tolak. T-O-T-O-L-A-K-L-A-K, tolak. Lihat elok-elok ya, ini adalah simbol operasi tolak. Ini pula kamu sudah biasa kan? Ini adalah simbol sama dengan. Kita telah gunakan simbol ini dalam operasi tambah dan operasi tolak pun menggunakan simbol yang sama iaitu simbol sama dengan. Apakah operasi tolak? Dalam operasi tolak, kita membuang ataupun mengurangkan bilangan. Dalam operasi tolak juga, nombor semakin mengecil. Ingat tu ya. Jom kita belajar dan selesaikan operasi tolak. Kita kira sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima ekor burung camar. Lima ekor burung camar. Tolak tiga. Tiga ekor burung camar telah terbang pergi. Lima ekor tolak tiga ekor burung camar sama dengan, kita kira berapa burung camar yang tinggal. Satu, dua. Ada dua ekor burung camar yang tinggal. Jadi, lima tolak tiga sama dengan dua. Boleh faham semua? Bagus.
kita selesaikan lagi operasi tolak. Kita kira sama-sama. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat ekor burung flamingo. Tolak satu. Satu ekor burung flamingo telah berjalan pergi. Empat ekor burung flamingo tolak satu ekor burung flamingo. Sama dengan berapa burung flamingo yang tinggal ya? Kita kira sama-sama. Satu, dua, tiga. Ada tiga ekor burung flamingo yang tinggal. Jadi kelas, empat tolak satu sama dengan tiga. Empat tolak satu sama dengan tiga. Jom kita kira lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima ekor burung unta. Lima ekor burung unta. Dua ekor telah berlari pergi. Jadi tolak dengan dua. Lima tolak dua sama dengan berapa ya burung unta yang tinggal? Kita kira bilangan burung unta yang ada. Satu, dua, tiga. Ada tiga ekor burung unta yang tinggal. Jadi lima tolak dua sama dengan tiga. Bagus semua. Lima tolak dua sama dengan tiga. Kita kira lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam ekor burung helang. Enam ekor burung helang. Empat ekor burung helang telah bergerak pergi. Jadi perlu ditolak dengan empat. Enam tolak empat sama dengan berapa ya? Kita kira berapa ekor burung helang yang tinggal. Satu, dua. Ada berapa? Ada dua ekor burung helang yang tinggal. Jadi, enam tolak empat sama dengan dua. Enam tolak empat sama dengan dua. Pandai semua. Ini dia tugasan kamu untuk hari ini. Modul PDPR tema burung muka surat 10 dan 11. Kamu dikehendaki menonton video dan memahami konsep operasi tolak yang telah cikgu terangkan. Kamu juga dikehendaki menulis hasil tolak. Warnakan gambar burung dengan kemas. Dan jangan lupa hantar gambar tugasan ke dalam grup Telegram kelas kita. Selamat belajar semua. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.